dan gerakan pramuka sebagai garda depan perkat persatuan dan kesatuan bangsa akan selalu berperan sebagai wadah pendidikan karakter kaum muda dan calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia dalam mendidik generasi yang milenial dewasa ini. Perbedaan agama, ras, suku, golongan dalam gerakan pramuka semua bisa menyatu, semua bisa bermusyawarah, semua merasa bersaudara dengan semangat persatuan dan perdamaian. Selaras dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu tetaplah dalam kerangka satu tujuan. Hadirin adik-adik pramuka yang saya pegang, saya berpesan agar melalui gerakan pramuka dapat dipupuk semangat cinta alam, cinta kasih sesama manusia. Jadilah pramuka yang tetap berpegang teguh pada kode kehormatan gerakan pramuka. Rela menolong, tabah, cinta tanah air, berani dan siap mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suka berkarya.